Sama-sama kita bersyukur, sama-sama terima kasih kerana malam ini Allah Ta'ala masih lagi kurnia kebaikan dia kepada kita. Lebih-lebih lagi dia beri taufik dan hidayah, nikmat dan rahmat dia dan inayah dia kepada kita semua. Yang boleh kita menyetak di rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala beramah-ramah di malam ini. Maka malam ini Alhamdulillah merupakan malam terakhir kita. Malam ini malam penutup kita. Malam ini malam penyudah kita. Insya Allah Ta'ala malam ini kita akan cerita sepenuh-penuhnya apa saja yang berkaitan dengan Ramadan Al-Mubarak. Maka kita tak banyak hari lagi akan menyambutlah Ramadan Al-Mubarak. Yang ini bulan Ramadan yang mulia, yang membawa nikmat dan rahmat sepenuh sebulannya kepada fuad kita semua, yang mana umat Islam seluruh dunia beribadat di bulan Ramadan. Maka Alhamdulillah demikian itu juga malam ini kita ni untuk nak tahu sikit sebanyak perkara-perkara yang bersangkut paut dengan kelebihan Ramadan dan apa saja yang bersangkut paut dengan Ramadan, baik merupakan niat, baik merupakan syarat nak sah puasa, baik merupakan syarat nak wajib puasa, baik perkara yang membatalkan puasa dan juga hari-hari yang diharamkan puasa. Itu insya-Allah malam ini kita ceritalah. Alhamdulillah, sebagaimana kita telah maklum bahawa Ramadan ni satu kewajipan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita semua. Jadi Ramadan ni satu syariat Allah Ta'ala, hukum Allah Ta'ala kepada fuad umat Islam berlaku. Bukan saja kita orang Islam sini, bukan Islam seluruh dunia, dengan Ramadan ni wajib berlaku. Sebagaimana kita telah tahu dalam Quran kata, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tuhan kata, wahai orang-orang yang beriman, difardukan di atas kamu itu puasa Ramadan, kama kutiba alalladzina min qablikum, supaya tu juga Allah Ta'ala kewajikan puasa ni kepada orang-orang sebelum padamu, sebelum pada kita. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan mung dan orang sebelum padamu saat itu bertakwa kepada Allah Ta'ala. Tuhan ada ayat Al-Quran dah. Jadi puasa ni bukan sekat kita saja dah, orang zaman dulu pun puasa juga. Learning umat Islam puasa seluruh. Kita orang Melayu di tiga wilayah selatan Thai ni pun ialah kita puasa. Orang Islam di Malaysia pun puasa. Orang Islam di Indonesia pun puasa. Orang Islam di negeri Arab pun puasa. Orang Islam di Suriah pun puasa. Segala-gala nak ayat kata di mana saja berada orang Islam, orang Islam tu sikit dan banyak tak kecuali, maka wajiblah puasa. Maka puasa ni satu perkara yang Allah Ta'ala wajib pada kita. Jadi gena-gena walaupun lapar, walaupun dahaga, kita mesti kena tunai, kena buat. Kerana Tuhan wajib kita. Setahun sekali kita kena kita kena rasalah dengan lapar. Maka puasa, ibadat puasa ni Allah Ta'ala nak menyamakan fuad kita. Allah Ta'ala nak menyamakan fuad kita. Lagu mana Allah Ta'ala nak menyamakan fuad kita? Jadi orang Islam ni Tuhan nak sama. Nak sama ke dari segi amal ibadat. Nak we orang Islam ni sama-sama rasa. Apa sama-sama rasa? Jadi tak kecuali orang kaya ke, orang miskin ke, orang bobo miskin ke, tak ada kira. Nak rakyat kata kena rasa ilapa belaka. Jadi Tuhan tak pilih, tak ada pilih kasih dah. Tuhan ni tak ada becek dah. Tak ada bilik peringkat orang dah.
Walaupun perekat raja sekalipun. Nah, raja Islam kah wajib puasa. Raja Islam Brunei wajib puasa. Agung-agung dan sultan-sultan di Malaysia wajib puasa. Orang Arab wajib puasa. Orang Melayu kita wajib puasa. Asal ke Islam wajib berlaku. Hani Tuhan nak sama, tidak Tuhan nak sama. Karena apa? Karena perkara yang kita hidup dunia ni banyak tak sama. Banyak tak sama. Mana di antaranya? Harta milik kita. Dia tu milik banyak, dia ni milik sikit. Ha, tu nak ayat tu. Hak tu tak sama. Orang kaya dia milik banyak, orang sesak dia milik sikit. Kadang-kadang orang sesak tak ada sikit habuk pun ada. Tupai duduk di tanah demo pun ada. Hani nak ayat kata, nak ayat kata Allah Ta'ala puasa ni nak samakan manusia. Nawi orang kaya dia boleh makan banyak nanah hari tu. Nawi rasa katik lapar macam mana orang miskin lapar. Orang miskin ni dia lapar. Kadang-kadang dia nak makan benda tu tak boleh lagi sebulan. Dia tengok dia terliur je baru. Gini dia tak ada duit pitih. Ha tu. Nah, kerana dia ni lapar dalam hidup dia. Tapi bila waktu puasa ni, Allah Ta'ala perdukan puasa ni nak sama. Jadi mu perekat mana kereta, hak mu ada kereta banyak buah ke, hak dia ni pakai coli ya ke, dia ni tidur tak latar ya ke, dia tu tidur tak katik, tak ada kira. Pasal puasa supa belaka. Sama-sama tak boleh makan belaka. Sama-sama tak boleh minum belaka. Hani nak ayat tu, puasa ni satu ibadat yang Allah Ta'ala nak menyamakan manusia. Maka Ramadan ni setahun sekali dia akan mari ke rumah kita. Ramadan ni merupakan tetamu Allah Ta'ala. Ramadan ni merupakan tetamu Allah Ta'ala. Setahun sekali dia mari jumpa. Ngambo dengan demo jumpa belaka. Tahun lalu dia mari dah. Tahun lalu nung dia mari dah. Tahun lalu nung dia mari dah. Tahun ni dia mari pula. Tiap-tiap tahun Tuhan hantarlah tetamu dia. Nama tetamu dia ni akan mengetuk pintu tiap-tiap buah rumah. Kecuali rumah orang Sia dia tak ketuk. Rumah orang Islam dia ketuk belaka. Dia mari belaka. Ah ni tetamu Allah Ta'ala ni. Nama dia ni Ramadan. Dia akan mari rumah hamba ketuk pintu. Kok. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Amba pun buka pintu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Ramadan. Siapa dah Ramadan? Yo, aku siapa dah. Masuk. Ha, ni tetamu Allah Ta'ala. Ni Ramadan tetamu Allah Ta'ala. Yo akan mengetuk pintu tiap-tiap orang ni. Rumah hamba, rumah demo ketuk dah kok. Assalamualaikum. Yo tengok. Oh, mak dah lagi mak ni. Oleh buat ada lagi. Tengok. Tu Ramadan. Dia tengok. Ada lagi. Mak ada lagi dah. Oh, tapi mak nampak berubah tahun ni. Gino nak mata nampak berubik dah mak. Tahun lalu mari nampak dah segam oleh. Sikas tahun ni mari tengok. Dia tu tak ada dah. Tepi rumah mak ada dah. Dia tengok. Assalamualaikum. Tak ada pia jawab sangat bu. Tak ada pia dah. Gino tak ada lagi berat dah. Dia tu pergi berat dah. Orang kamu kubur dah. Tapi dia mari no ya tu. Tak ada dah. Hak mana ada ni ketuk pintu. Ha, masuk. Ahlan wa sahlan wa marhaban bika. Ha, selamat datang Ramadan. Ha ni. Akan jumpa dengan kita ni.
Muhammad pun dia mari. Muhammad mari sekali. Nah. Bila tu malam pertama dia sapa dah. Malam pertama ni sapa dah. Bila cularat temu teri kata gena nampak dah wei anak bulan di Bukit Jahat. Ha tengok kelihatan anak bulan sudah pun ha sudah pun nampak di Bukit Jahat. Ha diiringi dua saksi yang adil. Ha tu. Maka dia pun sapa gerak kalau dah. Sapa dah. Sapa Muhammad meremoh dah. Ha ni duk mau kita. Duk Muhammad duk meremoh siap dah kau dah Ramadan. Dia mari buat apa tu? Dia mari nak wi rahmat kita. Ramadan dia mari nak wi rahmat kita. Bukan semata-mata dia mari nak jalan atas senacan dah. Dia mari saat itu dia mari nak wi rahmat kita. Hani ngayak tu Tuhan bui bulan Ramadan sebulan. Setahun dia wi sebulan Ramadan. Maka Ramadan mari ni bukan jari 10 dah. Bukan tak ada bawa barang dah, dia bawa penuh. Penuh rahmat Allah banyak. Tapi orang tak kenal Ramadan, dia tak ada menyambut dah Ramadan. Bawa Ramadan mari assalamualaikum. Assalamualaikum. Dia buka pintu, oh mari pula dah. Gih. Apa mari semua? Ha tu orang tak kenal Ramadan. Dia hambat Ramadan, dia tak terima dia. Hani orang tak puasa. Ni orang tak puasa di bulan Ramadan. Dia tak terima Ramadan. Orang hak terima masuk dulu. Duduk dalam rumah kita sebulan. Apa dia bawa tu? Allah rahmat. Banyak. Dengan sebab dia mari Tuhan gandakan pahala kita. Tuhan gandakan pahala kita. Allah banyaklah di bulan Ramadan. Ha Tuhan gandakan pahala kita. Tak ada kira apa nama. Kita berzikir kau, kita mengatik kau, kita baca Quran kau, kita semaya sunat kau, kita tolong orang kau. 700 tahun. 700 kali ganda. Ni nak ayat tu di bulan Ramadan. 700. Ha, kita wi sirah pisang kau tepi rumah kita tu semakuk. Kita wi sirah pisang semakuk orang tepi rumah kita. Ha, bermulak kita pun sirah sikit pisang habu. Dia Allah ke dia weh wa 314 ya. Ha Allah lah dia buat ambil lah makuk kita. Maka kita yang kita Allah ke dia sedekah dia saat ini apa nama? Tuhan we pahala kita supaya kita sedekah 700 makuk dah. Supaya kita we kau 700 makuk. Ha ni ayat Tuhan tahu. Ha Tuhan tahu. No ayat tu 700. Ha 700 noyak tu. Ha tu 700. Noyak tu tu kata. Malaikat puasa. Nabi kata puasa ni Tuhan tak royak pahala banyak mana. Hanya dia kata kena aku nak balas. Tu dia royak. Buku puasa ni Tuhan tak royak berapa aku. Hak saning hak bukan puasa. Kita buat amal di bulan puasa dia kata 700. 700 tahun. Malaikat puasa, puasa tak masuk dalam 700. Masuk dalam mana? Tuhan kata wa ana ajzi bihi. Akulah akan wi balasai kepada orang puasa. Ha, ya tahu ya aku banyak mana? Ha, ni dalil kata puasa ni tak masuk dalam 700 dak. Geno Tuhan kata, ya kata kerana orang ni puasa tak makan kerana aku, tak minum kerana aku, tak ikut apa ni tinggal syahwah keinginan kerana aku. Sebab dia tu dia puasa kerana aku, aku nak cara. Aku nak cara, aku nak bui balas eh. Banyak mana? Wallahu alam, tak ada siapa dia tahu, Nabi pun tak tahu. Ha tengok pahala akhirat esok. Kita nanti tengok di akhirat esok banyak mana. Ni puasa sebutin ayat tu. Ha ni di bulan Ramadan. Besar tak besar bulan Ramadan ni dalam hadis Nabi royak ini. Bila siapa di bulan Ramadan? Bila datang bulan Ramadan? Cuba tengok. Bila siapa bulan Ramadan? Tuhan kata gini. Tuhan kata, "Futihat abwaabuha." Bila datang bulan Ramadan, dibukakan pintu-pintu syurga. "Futihat abwaabul jannah." Dibukakan pintu-pintu syurga. Ha tengok. Tak ada bulan lain Nabi royak lagu ni. Hani keagungan dan kebesaran bulan Ramadan. Siapa Nabi dia royak tu Tuhan kata kena.
Tuhan kata, hei malaikat Ridwan, malaikat yang jaga syurga, bukalah pintu syurga seluah-luahnya. Ha, bukalah pintu syurga seluah-luahnya. Karena umat Muhammad duduk sedia bekale-bekale amale-amale untuk nak masuk syurga. Buka, buka, buka. Hei malaikat Zabaniyah, katuklah pintu neraka tujuh butir tu, wi kemah-kemah. Umat Muhammad tak ada nak masuk neraka dah. Hani nak ayat kata bila masuk bulan Ramadan. Tu malam pertama tu. Eh malaikat Jibril turun ke bumi. Igatlah setan hatu-hatu, setan-setan iblis-iblis mung tambak habis. Supaya umat Muhammad wak amal ibadat tidak ada gangguan setan tak ada. Bisik ke setan tak ada. Gangguan setan tak ada. Tipu setan tak ada. Boleh wak amal ibadat di bulan Ramadan dengan penuh keikhlasan. Dengan penuh ha keikhlas kepada Allah Taala gitu. Tak ada setan tak ada. Hani bulan Ramadan. Jadi setan tak ada, setan tak leh nak goda kita. Nak tipu tak leh di bulan Ramadan. Hani ngaya tu bila bila siapa bulan Ramadan tiga kali ni. Bahada dak Nabi dia ayat bulan Muharram, bulan Safar, bulan Rabiul Awal supaya ni. Buka pintu syurga, katuk pintu neraka ni ada tak? Tak ada. Bulan Ramadan saja. Bulan Ramadan saja. Nak ayat lebih tak lebih bulan Ramadan siapa tambak setan-setan. Ikat habis setan. Ya kerja bulan Ramadan. Hani nak ayat lebih hari Ramadan. Ha, sebab tu kita duduk dalam bulan Ramadan ni yang mana yang mana kita berasa malah tu nafsu. Nafsu kita malah terawih, malah semayah, malah mengatik, malah berlaku. Apa panggil nafsu kita? Nafsu kita apa panggil apa? Ha, dapat menguasai di atas imej kita. Imej kita tak banyak mana teri nafsu. Malah lah, malah. Oh, aku kata segera lah semayah di bulan Ramadan. Orang bayar dah tu. Dah. Mayah akhir-akhir. Tapi beli barang lah segera. Oh, beli beli barang kau segera sungguh. Tapi aku kata, dah aku nak semayah setelah. Allah, ha, dengar-dengar. Ha? Timek kita dulu eh. Tengok. Gaduh dia. Tuan tuan jual nak semayah tak boleh dah dia. Suruh timek dia dulu tengok. Tengoknya segera dia. Segera beli bukan segera semayah. Ha ni ayat tu. Tengok tu. Ha tu. Supa juga makan. Makan makan buka puasa. Allah dia tak ada. Ni ayat tu. Dah dia tak ada ni ayat tu. Ha orang baik Allahu akbar Allahu akbar. Gogogogop. Ni ayat tu. Oh terengih ni ayat tu segera dah. Segera segera. Semayah tak ada segera mana ngongeh ngongeh ngongeh. Oh, lebih-lebih kita awal. Dah lah ngongek-ngongek mari. Dia setah ngongek-ngongek tubik pula dah. Dua salah tengok tak ada dah. Oh, dua doa tak ada dah. Ha, cuba tengok. Hani Ramadan, ya tu, tak ada dah. Bulan lebih. Bulan lebih, bulan Ramadan. Ha, bulan Ramadan ni bulan lebih. Maka gapo kau bulan Ramadan? Yang kita sepatut buat. Yang sepatut kita jaga gapo nama bulan Ramadan. Yang pertama ulama kata bila siapa bulan Ramadan cibole apa ni secomenya kita kena bersyukur dengan Allah Taala. Kena syukur nikmat Allah Taala besar sekali gapo nama? Tuhan wis siapa pula ke Ramadan ni. Kena kata alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah. Terima kasih Allah. Mu tak mati lagi ku ya Allah. Dia kata baru ning dok gi dah ya Allah. Oh tapi dah dah tak gi dah. Ha gena Tuhan panjang umur kita dari Ramadan pula. Ha tu nak ayat tu. Kita syukur. Yang kedua di bulan Ramadan kita kena apa? Kita kena jagakan Al-Quran kita. Kena jaga Al-Quran kita. Ah, kena jaga Al-Quran kita. Geno kena jaga Al-Quran. Karena Ramadan ni dia ada kaitan dengan Al-Quran.
dia ada kaitan dengan Al-Quran. Mana ada kaitan Al-Quran? Tengok ayat 185. Ayat 185 dalam Al-Baqarah tu kata kena. Ya, tu kata syahrul ramadhan allazi unzila fihi al-Quran. Bulan puasa bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Bulan Ramadan bulan diturunkan Al-Quran. Quran hok kita nak baca hari ini bulan Ramadan dah dia turunnya. Dia turun di bulan Ramadan. Maka Ramadan ni hudal linnas. Quran ni ayat kata dia penunjuk kepada manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Quran juga dia royak kita. Ia menerangkan kepada kita. Dia royak kita ke apa nama? Bayyinatin minal huda wal furqan. Dia akan royak kita ni penunjuk-penunjuk jalan-jalan yang baik. Wal furqan, dan dia royak juga barang-barang yang jahat. Jadi benda-benda tak comel dia royak juga. Lagu ni molek, lagu ni tak molek. Lagu ni halal, lagu ni haram. Lagu ni boleh buat, lagu ni tak boleh buat. Semua tu Quran royak kita. Ha, ni Quran. Ha, Quran royak tu. Dia turun di bulan Ramadan. Sebab tu Ramadan dia ada sakut dengan Quran. Ha, maka Ramadan kita bacalah Quran. Pak, kalau kita tak baca, tak pandai Quran. Kita tak pandai Quran, wagu mana? Berzikir dah di bulan Ramadan. Berzikir lebih banyak. Ha, bulan Ramadan berzikir. Kita tak pandai nak baca Quran, tak ada mengaji Quran dak. Ha, berzikir, berzikir, berzikir. Apa berzikir? Yani ingat Tuhan. Apa ingat Tuhan? Ikut kita nak kata gapo hok jadi zikirnya. Lagu mana? Ikut mulah. Subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ikutlah kita nak berzikir macam mana. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini berzikir aja. Astaghfirullah, innallah ghafurur rahim. Istighfar. Boleh berlaku di bulan Ramadan. Kalau kita tak kerti Quran ayat tu. Ha, jangan sia-siakan di bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan ni suti bulan tu rahmat. Rahmat Allah Ta'ala. Orang yang paham Ramadan, dia tak sia-siakan walau satu jam, walau satu minit sekalipun. Karena Allah Ta'ala gandakan 700 kali ganda. Ha, ni ayat. Tapi orang tak paham, orang tak paham, dia tinggal mudah-mudah. Tinggal mudah-mudah. Bulan Ramadan mari sebulan tak ada bergaduh dah. Tak ada nampak bergaduh. Super sedia je. Bukit, bos apa bulan Ramadan, kau kuat lagi dah kerja. Bukit kata nak ibadat dah kerja, kerja, kerja. Ha, tengok ada bulan Ramadan. Mana kerja ni? Ha, tengok. Boleh tengok ke mata sendiri. Amo nak royak ni, mu perhati tengok tahun ni. Orang berjual, orang berjual, orang berjual. Orang kerja ni tak nak kecek dah. Nek, orang berjual. Lagu mana orang berjual? Bulan Ramadan juga, weh, berjual anak petel lah. Turut nak ada juga. Nak juga, weh, penuh. Super hulak. Orang super hulak. Tubik nak beli barang lah, ilaha illallah. Nak letak kaki tak boleh. Kita orang jatuh ni, tak masuk, dia pakai belaga. Belaga lah, puak tina ramah tu, ya tu. Lepas tu, puak jual pula dah, la ilaha illallah. Gama kau bulan Ramadan ni, buat amal ibadat dah. Peluang untuk cari duit. Peluang untuk cari duit. Ha, banyak mana? Ibadat, ibadat tak ada kira. Ibadat, ibadat ikut dia je. Dalih mana tu dalih, kau nampak sekali. Orang bank ngorik buka poso dia bau katuk payung. Katuk payung 4 jual. Lah, cuba perhati molek. Hamba dia royak telah tengok molek. Sungguh kedok. Bau katuk payung. Bunyi orang bank kapuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Bini kata, hey, wemu, wemu. Allah aku tu laki, tu laki pun kriak. Bila-bila akik kabak tak lah kereta. Akik kabak tak, gua tu tak, gua ni. Haa, ambil payung kata, gedang tu lah kereta. Setagak kata, gua bunyi cah. Jing. Tak kereta, baru nak kelek. Pas nak terawih bila, makcik weh. Rok ke nak terawih, baru kelek jual je baru. Duk cuk seher lagi. Ha, ni nak ya orang kita. Jadi sebenarnya tu hari Ramadan ni untuk ibadah. Kita tak ada guna untuk ibadah, tak peluang untuk cari duit. Untuk cari duit kerana jual bulan Ramadan ya laku je jual fok lapar. Munggu hok menatai lapar. Gitu tunjuk Allah duit tak saya dah. Payah beli banyak. Hok pada sejabe yang beli tiga. Bimel aku tak cukup kerana ya lapar. Ha ni nak ya tu. Kita berjual pun Allah. Habis tu orang jual ni kena mikir kata kau. Kelipang jual gelap mata. Pak jual juga matilah kita boleh jual. Orang boleh pahala penuh belakang Ramadan. Jedak kita. Ha, malam-malam ni berjaga. Malam ni berjaga. Bukan berjaga ibadat tak. Berjaga nak berjual. Buat persiapan nak jual. Bangun pukul 3. Tapi tak ada masa tajuk tak. Pukulnya. Ha. Kukunya nak gula nak jual esok. Allah cuba tengoklah letihlah napa letih bulan Ramadan. Ho muka suel apa hijau pernah. Nah pukul 11 jual dah dia. Orang lain pukul 2:30 belaka jual. Dia pukul 11 jual dah. Geno tu dia tahu ada fuat tak boso dia beli. Ha muka dia jual sorang tu kena beli sungguh. Beli hanya sorang masuklah hutan. Beli sorang masuklah getah. Beli seorang masuklah gerak. Ha, dia menjual ke fuat tu. Sahabat kata laku lah. Laku ikut buat ke apa? Ha, jalan dah. Buat minggu orang pun laku. Oh, nak ya tu la ilaha illallah. Ha, ni orang panggil nak ke duit je. Fikir butir duit je tak kira dah. Jual ke siapa dia tak tahu dah. Ha, ni nak ya tu bulan Ramadan. Ha, tu pukul 3 bangun dah hukumnya. Ha, sudah hukumnya siap lah. Kau dah orang pakai sahur, pakai sahur. Sudah orang semayak subuh. Dia semayak subuh. Tak tidur lah tu. Sambung. Siapa pukul 9 lebih habis dah. Masuk lah kau dah. Tu dia menyenguk dah. Dia pun takut siap dah. Tu isi lah kereta dah. Tak nak pergi dah. Nak kena pukul 11 dah sampai dah. Gila. Kelinu. Ngorek. Klik juga, make ngorek juga. Pas sapa juga, sudah buka puasa juga. Kerong klik, sapa rumah. Make semaya Allahu Akbar, maya ngorek ya. Sudah wisalat, Assalamualaikum. Tak ada dah, astagfirullah, tak ada dah. Pakai tem. Ha, mulut tengangur lah dah. Mengeruh gerong. Dia tarik perahu tak darat. Sebab kubang kena semelih dah. Bunyi gerok amah gigi. Ah, tu nak jasa. Tak gerok, tak kata biarlah. Allah jadi hamba dunia lah. Ilaha illallah. Sedangkan Tuhan waktu turun satu bulan, nak yang habis lah. Untuk nak pimpin kita nak pergi syurga esok. Nak kena sebelah bulan kita jadi hamba dunia dah. Banyak mana orang jadi hamba kepisah matau. Banyak mana orang hamba kepada bajak. Banyak mana orang dia dihamba kepada cok. Padahlah sebulan ni hamba ke Tuhan katik. Jadi hamba ke Tuhan katik lah. Nak no, kata, dah hamba ke dunia juga. Hani rugi besar lah. Kita rugi besar. Sedangkan Ramadan mari saat itu bawa nikmat dan rahmat Allah Ta'ala. Ha, kita tak ada padu dah. Tak ada terima dah Ramadan. Rugi. Hak ning lah orang masuk kubur esok duk minta Tuhan nak klik kapung ni. Hak ning hak Tuhan duk royak lah Quran ni. Tuhan duk royak lah Quran bila duk lah kubur duk minta Tuhan lah nak klik. Duk minta Tuhan nak klik. Ha, suruh Tuhan hatta klik kapung dia semula nak buat amal soleh dah. Nak buat amal soleh. Bukan nak jual dah nak buat amal soleh. Gena tu dia tengok belakang dah. Ia nyata berlaku dah dalam alam barzakh. Tapi amal soleh dia tak cukup. Dia jual.
Orang-orang wi Ramadan dia nak jual, tak ada terawih dak. Tak ada penuhan ibadat dak. Ha ni ayat tu. Dia nak minta kelik, minta kelik. Patu hai wi kelik dak? Tak kena gecek dah dak, dak. Tak wi kelik dah, tak wi kelik dah daging dak. Mung dak kena piak, mung dak kena azab ayat tu. Genoh amalan tak cukup, amalan tak cukup. Kita kena teruk. Ha ni ingat molek itu. Orang tahu harga Ramadan ni lah, orang tak lari. Ibadat tak lari. Gapo namo hal lebih dalam bulan Ramadan? Terawih. Solatut tarawih. Semaya terawih. Ha, semaya terawih, semaya terawih. Jangan larilah di bulan Ramadan. Geno tak boleh lari. Kerana terawih ni ada bulan Ramadan ya. Bulan Syawal tak ada. Ha, bulan Muharram tak ada, bulan Rabiul Awal tak ada, tak ada berlaku. Adanya bulan Ramadan. Maka sebab ada bulan Ramadan, ada terawih ni lah, jangan kita tinggal. Jangan kita tinggal, jangan kita tinggal. Pada waktu mana pening, 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 pening. Pening semayalah duduk. Semayalah duduk. Tengok bucu mana yang sedap sikit. Oh sini sedap, wis ye, pun ada dinding pun sedap. Mak gitu situ. Allahu Akbar, nyana dah. Belunju duduk terik dah. Dia kata kena weh, oh kawai pening tak boleh duduk weh. Semayalah dalam mayat dengan keadaan kita duduk. Jangan tinggal sudah. Semayalah duduklah duduk. Boduklah duduk sedap mayalah weh. Tak ada apa Allah. Ha duduk. Tak ada apa sah. Munak selo kok. Munak duduk sebuah tahiyat awal kok. Munak sebuah tahiyat akhir kok. Munak selo lipat kok. Ha, ikut mula sedap lagu mana semayalah. Jangan tinggal tu ubik. Kita ni tak tinggal. Allah no ya tu. Nah kita ni mudah tinggal, mudah tinggal. Ha kita ni mudah tinggal no ya tu. Bo tarok sikit tinggal dah. Dia ni dua salat perak takor kita. Dia ni dah dua doa perak takor kita. Hai no ya. Lai dia. Tapi mula-mula ni no ya tu naik angin lah. Ha naik angin, naik angin. Tidak. Apa panggil duduk tiga hal. Aduh tegehe, tegehe, tegehe. Lo ni dah tegehe nak terawih dah tu. Geno dah tegehe gitu lalu. Kerana tahu lalu tak ada boleh terawih dah. Dia berkatuk sejik. Haa, tahu ni nak terawih lah niat lah. Paling bunyi kata katuk lah dah tak tahu lah. Ayan lah juga nampak. Haa, nampak lagu mana tak tahu lah. Tapi insya Allah tak ada deh. Haa, insya Allah nak yata bahasa dia dah. Dia dah mengebok nak katuk. Kena beringat eh. Dia beringat boleh seminggu no ya kata tak ada apa kok dia buka dah lah. Ha sebenarnya kita tak ada geno-geno kali kita ni. Kita tak tahu sebenarnya lagu mana. Nah, ha ni naga no ya tu. Kena jaga molek, kena jaga molek, kena jaga molek. Haji boleh kita minta doa lah wida wida wida. Wida terawih di wida raya. Lepas tu nak katuk pula ikutlah katuk lah katuk dak apa. Asal perayu wid wid sudah. Ha tak ada apa. Nah. Ha boleh 7000 pula baik dah. Nah, tak ada pasal makanlah, makanlah. Gua wiki kita betul benar. Ya. Neh. Ha hati nak ayat kata gitu. Hani Ramadan. Jangan tinggal terawih. Jangan tinggal, jangan tinggal terawih. Satunya terawih ni fadilat dia banyak. Kelebihan dia banyak ayat tu. Kita tahu tak ada pasal terawih sudah. Tuhan nak wiki gapo ikut dialah. Ha kita tak tahu pun ya wiki, kita tahu pun dia wiki. Ha tu nak ayat tu buku terawih. Jangan nak tinggal terawih, jangan nak tinggal terawih. Ha tu. Nah. Kerana apa? Kerana Ramadan ni yang mari saat itu yang mengajar kita. Ramadan ni besar sekali yang mari. Bukan yang mari jalan tak senacan dak Ramadan. Dia mari bawa rahmat kepada kita semua. Gapo nama rahmat dia besar sekali? Malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar, besar sekali. Ah, besar sekali malam Lailatul Qadar. Ha ni bulan Ramadan. Kira Lailatul Qadar. Ya ada semalam ni dalam bulan Ramadan. Ha tu hok Ramadan mari kita. Nawi kita boleh malam Lailatul Qadar. Pak kita tak hari. Kita tak hari, tak hari, tak hari. Ha, saja kita pada hari Ramadan mari dah. Ramadan wa mari dah ketuk pintu kita dah nak buah rumah dah.
Kita buat tak kari, tak kari, tak kari. Kenapa? Kita tak nak tingkatkan amal ibadat kita. Kita tak nak kuat dah. Sajalah hak Ramadan hari. Kita saja siapa sanggih. Ha, sebab tu Ramadan tangi tinggal terawih. Nak we kena malam Lailatul Qadar. Nak buat lagu nak kena Lailatul Qadar. Ambil malam pertama we siapa malam sutai. Kita buat amal ibadat jangan bergaduh. Tak usah pilih malam lah. Caya ambo tak usah pilih malam. Dia berkata malam 17, 17 ke 17. Dia kata malam 21, 21 lagi dah. Ambil di malam pertama we siapa akhir. Kena cerak satu malam Lailatul Qadar. Buat pasal tu. Ha, kena kuatkan mek di malam pertama lagi dah buat amal ibadat. Duk di malam mana ikut dia. Pasal ada cerak semalam mek. Ikut malam mana. Tapi malam tu hak kita kena noyak tu. Tuhan we pahala kita tahu dah. Supaya orang buat amal ibadat tak berhenti gaduh 83 tahun 4 bulan. 83 tahun 4 bulan. Supaya orang tu duk buat amal ibadat. Ha, kita boleh pahala tu hewi tu. Kalau pegu mari tiapnya lagu tu lah. Noya tu besarnya. Besar, besar, besar. Malam Lailatul Qadar semalam ni. Tak kira kira malam lain tu. Malam nu, malam ni. Hak bukan Lailatul Qadar. Hak tu berbanyak dah. Tapi semalam ni tu noya tu besar kali. Ha ni Lailatul Qadar. Ha tu. Lailatul Qadar. Ha tu. Besar sekali. Siapa dia boleh malam tu? Allahu Akbar. Botong, 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 botong. Ha tu. Gino tu. Kerana malam tu tu hai waktu turun melekat. Ramadan wak mari melekat kita. Melekat ke apa? Melekat turun ke alam dunia malam Lailatul Qadar. Dia turun mari nak wak wirahmat kita. Tapi kita pakat tidur kerok, kerok, kerok belakang. Kita tengok rumah ni pun gelap. Tengok rumah tu pun gelap. Kita tengok rumah ni pun gelap. Gi motor email pun gelap. Motor bila pun gelap. Motor berkotik pun gelap belakang. Ha, apa? Malam tu kau dah melekat nak doa ke apa kita. Suai tidur. Cuba kita tak tidur. Pukul 2, pukul 1 nak ya akak tangi. Ya Allah, ya Tuhan ku. Apalah dosa ku, ya Allah. Ya Allah, apalah dosa ku, ya Allah. Bagilah rahmatmu sebanyak-banyak, ya Allah. Jadilah anak-anakku semua, ya Allah. Anak yang soleh, ya Allah. Melekat malam tu doa. Amin. 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 Dia minta Tuhan we terimalah, ya Allah. Terimalah permintaan orang ini, ya Allah. Kerana dia berdoa padamu, ya Allah. Mu janji dah, ya Allah. Siapa dia berdoa di bulan Ramadan, mu nak terima, ya Allah. Terimalah. Terimalah. Amin. Amin. Mana istajib. 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 Perkenankanlah, ya Allah. Hani Lailatul Qadar. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Tanazzalul malaikah. Malaikat-malaikat di dunia, di langit dunia ni akan turun belakang ke alam dunia. Malam tu kalau tengok, oh tak jalan kereta. Belagu dengan malaikat. Penuh jalan. Kau tak perabung, kau tak siapi, kau tak siapi, kau tak tali api, kau mana tak perabung, kau lah sungai semua, lah air tu. Kau tak pun kayu semua. Penuhi dengan para-para malaikat belakang malam tu. Ramah tak ramah malaikat. Dia berjalan cari dah siapa dia, berdoa kata di malam tu. Pergi rumah tu, gelap. Pergi rumah ni gelap, tidur, tidur, tidur. Tak ada wakmat ibadat. Allahu Akbar. Bawa masuk waktu subuh, klik juga dah, klik dah. Tak apa lagi dah. Malaikat hai habis ke langit. Oh lah, kalau boleh tengok lebih ada katu lagi. Lebih pada ibu katu lagi. Syuk, 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 syuk. Naik dah. Habis dah. Ha, ada ayat tu. Hatta matla'il fajr. Sehingga naik fajar. Jadi sehingga waktu subuh. Habis, mukit dia, habis dah. Dia tak doa kita dah, tak amin kita dah. Naik dah, naik dah. Hanya ya, sahabat tu belum pada waktu subuh kita berdoa lah kan, nak malam, nak malam, nak malam. Kalau kita nak makan sahur pukul 3:30, kita bangun pukul 3. Setengah je tu untuk buat amal ibadat. Ambil esmaya masuk akad tangi, ya Allah, ya Allah. Ha tu. Nabi besar suruh kita ni banyak doa. Banyak doa di bulan. Banyak ke doa kita. Ha tu. Ambil esmaya Allahu Akbar. Dua rakaat saja ku sembah. Tahajud dua rakaat kerana Allah. Ataupun saja ku sembah. Dua rakaat kerana Allah.
Karena kita berdosa ramai, kita berdosa banyak. Ha, lepas tu minta lah dua ibu bapa kita. Ha, minta dua ibu bapa kita. Apa ngatik dosa kita. Kita nak kita ada alai dah kita ni. Ha, kita tak ada dah ibu bapa kita mati dah. Dulu kita kecil, dulu kita tak ada harta benda. Lah ni kita ada kereta, ada gapo, ada rumah. Tapi nak balas tak ada dah, dia dulu kubur dah. Kita minta apa dosa. Royak tu hai ya Allah. Aku minta ni aku anak ya Allah, aku anak dia ya Allah. Akak tangi wala-wala. Ya Allah, aku minta adamu ya Allah, apunlah dosa aku dan dosa dua ibu bapakku ya Allah. Ya Allah, apunlah dosa ibu bapakku ya Allah. Aku tak tahu dia duduk dalam kubur lagu mana ya Allah. Senih ke tak senih aku tak tahu ya Allah. Tapi sekira kali tak senih ya Allah, mung senihlah dia ya Allah. Kalau dia duduk dalam kubur kena azab ya Allah, muakatlah azab dia tu ya Allah. Ya Allah, di bulan Ramadan, bulan yang berkat ni ya Allah. Bulan yang penuh dengan rahmat ni ya Allah. Apunlah dosa dua ibu bapakku ya Allah. Sekira kali dosa dia ada lagi ya Allah, bagilah rahmat banyak ya Allah. Aku tak ada nak pergi dia ya Allah. Aku tak ada nak bayar air susu dia ya Allah. Aku tak ada nak buat baik pada dia ya Allah. Buat aku besar dia mati dah ya Allah. Lah kereta ada duit ya Allah, ada duit. Kalau dia tak mati lagi hari ni aku nak bawa, aku nak gendong dia, nak bawa dia pergi jalan. Aku nak beli makan ni sedap-sedap yang nak makan ya Allah. Aku nak beli pakaian yang mahal-mahal ya Allah, aku nak wik dia ya Allah. Tapi tak ada Allah, dia dah mati dah ya Allah. Dia aku di kubur ya Allah. Aku hari ni tak mati lagi. Maka ku anak dia, Allah. Ya Allah, aku ni anak dia, ya Allah. Tak ada dah nak balas, ya Allah. Munglawi rahmat sebanyak-banyak, ya Allah. Lebih lagi bulan Ramadan Al-Mubarak. Bulan Ramadan, ya katian, ya Allah. Penuh rahmatmu, ya Allah. Kena minta lah, ya Allah. Wilah rahmat sebanyak-banyaknya kepada mekku, cikku, ya Allah. Apalah dosa dia, ya Allah. Dosa dia, ya Allah. Dosa sengaja, tak sengaja, ya Allah. Aku anak dia, ya Allah. Mulah maha kuasa, mulah Tuhan ya Allah. Mulah maha segala ya Allah. Mung penuh dengan rahmat ya Allah. Mintalah rahmat pada ibu bapakku ya Allah. Ha, kita berdoa nanti kau dia. Karena kita nak bayar tak ada dah kita. Dia mati dah. Buat kita besar sikit, tak ada bini lagi, tak ada belaki lagi, dia mati. Kita lah ni besar dah lah. Kita ingat dia tapi dia dah kubur dah. Ingat dia dah mengulik kita. Ha, ingat dia dah mengasuh kita. Susahnya mek kita. Allah, kita ada tidur pukul 1, pukul 2, duduk mengulik lagi. Orang tidur belakang senyap. Dia duduk mengulik lagi, duduk gempang kita. Kita duduk teriak sakit demenya. Dia sanggup tak tidur. Ibu nak ayat kita. Hari ni kita. Tapi dia tak ada, dia dalam kubur dah. Ha, di bulan Ramadan, mitok ibanyok. Apung ke ni. Sesa tak kena sesa dah. Habis dia dosa dia, kita anak dia. Tuhai apa? Dia dah sedap lah kubur dah. Allahu Akbar. Ni anak yang soleh. Ni anak boleh tolong ibu bapa ni. Ni kata anak boleh tolong ibu bapa. Hak Nabi suruh tinggal anak yang soleh ni. Dia minta doa ibu bapa. Hak tu besar sekali tu. Waladin solihin. Anak yang soleh yang doa kepada dua ibu bapa. Ha ni nak ayat kata. Ha ni nak ayat kata kita kena berdoa di bulan Ramadan. Kita kena kita mengalir air mata menitik dah kita. Nangis di bulan Ramadan. Kita menyesal di bulan Ramadan. Kita insaf di bulan Ramadan. Karena bulan ni bulan untuk nak baiki diri kita. Ha, nak proseskan diri kita. Tak ada dah. Ramadan, bulan Ramadan. Sudah bulan Ramadan ni penting sekali kita. Kita sedar. Ramadan ni ialah kau maha. Ha, harga maha nak ya tu bulan Ramadan. Baik. Sikit laginya bulan Ramadan iaitu kita nak puasa ni kita kena reti. Karena Ramadan ni apa panggil satu madrasah. Ramadan ni merupakan madrasah mengajar. Apa mengajar belakolah. Satu mengajar soba. Ramadan mengajar timai rasa. Ramadan mengajarkan niat puasa. Ramadan mengajarkan kita ibadat. Ha, kena mengaji belaka. Ia mengajarkan kita. Madrasah yang mengajarkan kita segala-gala. Yang pertama, mengajar kita sobah. Ramadan mengajar kita sobah. Macam mana nak laksanakan Ramadan? Sobah, kena sobah. Gino kena sobah Ramadan. Karena Ramadan ni apa?
bulan 8 dia tak nak kecek dah. Orang kecek tak sedar dengar sikit dah lagi dah. Naik naik sing 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 apa halo 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 halo. Kita kena sabar. Hari ini di bulan Ramadan. Orang kelola sikit ya Allah kita tengok. Ha sabar bulan Ramadan. Jadi mengajar ke sabar. Kena sabar berlaku dah. Kita orang jatuh pun sabar, orang tinuh pun sabar. Orang tinuh kena sabar banyak lagi. Orang tinuh kena sabar banyak di bulan Ramadan. Gena orang tinuh kena sabar banyak. Kerana dia tukar masak. Dia tukar masak ni tak payah lah. Mana masak orang buka puasa. Masak tu lelaki dia buka kalingan anak-anak kalingan dia. Bila lelaki hirup. Hirup sup. Tu lelaki hirup lah. Sayur dia. Bila tu lelaki tu tak sedap memang. Oh. Awal hebat memang. Sobah. Orang tina kena sobah kena. Jangan gaduh rasa hati. Sobah kena. Kalau tu pasal Abin ni. Pasal nak lerak habis puyuk. Payah kena. Aku nyayu ni kak. Allah. Dia pun nanti nak makan je. Aku buat ni kak. Weh tak kena lagi. Dia mengepek obat-obat dah. Ke tidak? Kena sobah. Pahari jatuh pun betul kak. Lepas tu Ramadan ni kak pun nama. Mengajarkan kita ni bertimai rasa. Ramadan ni bertimai rasa. Kui pandai timai rasa. Betul tak? Kui ada gambar. Kui pandai timai panggil. Mu timai mik lah, mu timai mik. Hani Ramadan. Gapo katik kita orang jatuh kena timai rasa? Timai rasa dengan bini lah. Kalau bini duduk dapur, kita duduk saja, tolong katik lah. Tolong katik lah. Mereka kita ada kerja, tak apa. Ni dah duduk cokoh luar. Dia main bu jambu-jambu dia. Bini duduk dapur ni kat Allah. Akbar. Kaya bangun, kaya duduk. Kaya pergi kat tu. Mek ni, numuk. Kaya bangun. Sepetai ambil lepas zuhur royak tu. Nak boleh makan, nak boleh buka puasa. Allahu Akbar. Siyah kau bini. Tu laki tak ada buat gapo. Ha jangan. Timai rasa. Tidak. Mu tak ada gapo masuk dapur tu. Ni. Bawa. Koyak bawa. Berapa ulah ke? Umuk ke? Napa? Dalam sing. Oh, tak ada basuh lagi. Gapo. Tolong basuh kata. Orang jatuh. Tu laki. Apa ni tahu gamuk berarti ha tidak tu Ramadan tu ingatlah Ramadan ajak kita benda ni kita sendiri kerana sama lapar kita pun lapar dia anak lagi dia basuh kain lagi dia tutup kain lagi sehari-hari tu ha masuk lagi kita orang jatuh. Ingat boleh timai rasul. Apa kita nak kecek dengan bini, janganlah. Jangan hati dia. Bila pagi, panggil makan ni yang dia buat. Bukan kita kena puji. Kita kena puji makan ni dia. Hirup perut. Oh, jadi memang dia. Sedap sungguh. Buat gue. Boleh lalu lah. Itu lagu tu. Wah. So. Aku mai kicak. Ni dak lu. Tak ada gamuk. Tawa hebat. Bila beli baru ni ke? Aku baru beli warna cabe dah. Allah, bini buat Allah noi chai. Tidak berasa hati lah dah. Kalau dia nak boleh masuk tu bukan tamanda tu ni. Bukan tamanda tu noya tu. Ingat molek nak boleh kita makan tu. Kita nak makan saat ni tu bukan tamadah. Kadang-kadang dia kecil hati. Tubik air matur. Tubik air matur bila tu lelaki kata gitu. Sedih nak ayat tu Allah. Tarun ni jarimu. Ni nak ayat tu orang tidur. Kita tak boleh. Kerana Nabi dia makan tu makan. Nak makan ni Nabi kata. Nabi dalam hadis dia terkena. Ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattud.
Nabi tak pernah cerita makan ni. Dia maaikan makan. ให้มือสองสลึง